Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Rusdi bin Tukiman. Kita berada di markas Perkemas Singapura. Pada malam 8 hari bulan 3 2013 bersamaan, tak tahu berapa hijrah, minta maaf, ada event Ayyuhal Walad, membaca kitab Ayyuhal Walad Imam Haramain. Kita tadi daripada lepas solat Jumaat, kita baca oleh Ustaz Abdul Ustaz Abdul Hafiz, macam maaf lah, dia bacakan talaki lah, ada talaki kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah sampai habis, sampai maghrib gitu. Okey, kita akan round-round bersama teman-teman kita. Mungkin siapa-siapa sajalah yang kita nampak, mungkin tanya beneficial. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Nafis, masya-Allah, dengan siwaknya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya dia, apa yang dia dah benefit daripada Ayyuhal Walad? Bismillah. Banyak benefit yang kau dapat, dan kau nak tahu bacalah. Tak, jangan dengar-dengar dulu. YouTube, Ustaz YouTube ni semua mana boleh. Short and simple siwak. Mari-mari, tahun satu pula, tahun satu. Okay, Sufi Ridwan, ni nama dia Sufi Ridwan. Okay, tanya apa Ayyuhal Walad, apa benefit yang anda dapat lah? Jin kata apa? Salah satu benefit yang anda dapat kan, kita kena, kira kita tak payah jawab kepada orang-orang yang baru belajar ilmu sikit, tapi dah macam anggap dia macam ulama besar. Jadi kalau dia tanya soalan tu, macam nak step uji kita ke apa, kita just kita dapat solat maghrib. Okey, tadi kita dah dengar dua benefit eh. Sekarang malaslah nak cakap pasal benefit, kita tanya je ketua kerohanian pada tahun ini, dialah yang menganjurkan dan juga tim-timnya yang menganjurkan Ayyuhal Walad punya talaki. Marilah kita tanya apa respon dia, macam mana hantar punya perasaan eh tentang respon tulap-tulap daripada Singapura. Bismillah. Alhamdulillah. Depan sikit. Ana actually terkejut. Sekali ramai datang, tak expect. Jadi fikir perempuan macam 60 orang datang. Sekali nak datang 100 datang kan. Masya-Allah, masya-Allah. Tak mau tengok baju lah. Apa ni? Dan kita bersyukur juga dapat solat maghrib dengan Imam Haramain. Masya-Allah. Dan minta maaf lah makanan kira sikit lah kita kan. Tapi alhamdulillah lah kan. Okay. Jadi ada event-event yang akan datang ke, tausiah ke, anything nak edit? InsyaAllah nanti next month pula eh, perubatan Islam lah, Rukiah, insyaAllah, datanglah. Nak keluarkan jin eh, mari kita cari orang lain pula. Daripada tadi ketua kerohanian, sekarang kita orang biasa lah, orang biasa, ahli biasa. Nama dia, namanya? Amar Mustafa. Amar Mustafa. Okey, apa yang, benda yang paling betul-betul masuk ke hati lah, masuk ke hati, masuk ke kepala lah, daripada dasar itu bila yang antaranya adalah menyuruh supaya kurangkan tidur di mana-mana. Saya kuat tidur. Jadi rasalah saya cuba kurangkan. Kalau nak kurangkan terus tak boleh. Sikit-sikit. Apa tu? Walah. Okay, dia memang kelakar orang ni. Mungkin, Sufi Rosan. Sofuan. Macam semalam dia pakai songkok kali hijau, sekarang hari dia pakai baju kala pink. Okay, nama dia Sofwan lah. Mari kita tanya apa yang dia dah belajar daripada Ayyuhal Walad punya kitab tadi. Dia yang baca doa yang terakhir tu, dia yang khatam kan Subhanallah. Memang kau, insyaAllah lah, makbul lah insyaAllah. Amin. Amin, insyaAllah doa tu makbul lah. Apa pelajaran yang awak peroleh? Bukan tu. Apa pelajaran? Tadi dekat dalam saya kena belajar tentang, ada dalam page 40 lebih tu ada dia cakap pasal dan kita bersyukur ya dapat solat maghrib dengan Imam Haramain. Imam pasti akan pasti gembira lah kalau dapat betul-betul semua dapat bersama saya tadi lah. Okay, syukran. Macam mana tu? Okay, saya mungkin lah ada sedikit beneficial lah.
duduk di sebelah naib presiden Putumas pada tahun ini 2013 kan. Bersama saya Ahmad Kushairi, dia orangnya tinggi, mungkin tinggi benefit yang anda dapat lah. Betul tadi saya duduk di depan dia, jadi dia hulur-hulurkan buku tu. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa yang awak belajar daripada ni ayuhal walad tadi? Ayuhal walad eh, yang penting kita semua ayuhal aulad, betul tak? Jadi apa yang kita belajar, sama kita belajar bila kita belajar tu kita kena ada syuyukh. Lagi-lagi belajar tu kena ada syuyukh, ada syuyukh, ada irsyad, ada mursyid lah, mursyid syarah, irsyadat daripada mursyid. Betul tak Ustaz Hafiz? Betul kan? Lepas tu apa yang kita belajar lagi? Jangan berbual banyak, hidup sikit, hidup lagi. Yang paling penting apa? Ikhlas niyah fi talab al-ilm. Subhanallah, subhanallah. Mungkin itulah sikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak. Itu sedikit sangat daripada banyak-banyak yang ada. Okey, itu dia punya kesan eh. Pesan-pesan pada orang lain lah. Awak lagi ya Allah. Okay, alhamdulillah kita dapat solat maghrib berjemaah dengan Imam Haramain. Imam Haramain. Saya tak tahu nak cakap apa. Jadi apa tadi? Dia banyak pesan ya? Pesan-pesan kepada yang tak datang lah ataupun tak berkesempatan. InsyaAllah lah. Kalau tak datang, insyaAllah dia baca sendiri. Tapi bezalah dengan baca dengan orang yang betul juga, betul juga. Dengan gula-gula yang kita gula-gula dapat. Yang sedap. Gula-gula dia ada bertiga. Watermelon ya Rabb. Apa satu? Sedap. Insya-Allah. Ni orang dia daripada tadi yang masuk-masuk belakang, nama dia Muhammad Iqbal eh. Silalah kesan dan pesan apa yang diperolehi. Kalau nak cakap kesan apa yang kita dapat dari pada hari ni, memang banyak sangat. Kalau nak talqiskan apa yang kita belajar tu, tak tahu nak talqiskan apa. So banyak sangat faedah yang kita perolehi hari ini. Saya rasa kan, dia yang kawan-kawan tadi semua dah cakap apa yang mereka belajar. Sekarang kita nak cakap pasal amal pula kan. Sekarang kita dah semua dah banyak faedah yang kita dapat, tapi tak ada orang nak berbual pasal amal. Jadi saya tak ingatkan diri saya juga dari Bantum, sama-sama amal apa yang kita dah belajar dari ibu. Faedah dia banyak sangat. Ada satu petikan hadis tadi cakap, siapa yang amalkan apa yang telah kita belajari, maka Allah akan mengajar dia dari apa yang dia tak disangkakan. So Allah wali taufiq insyaAllah. Nasalullah an yuwali umurana khiyarana insyaAllah. InsyaAllah amin salam. Ya Rab. Dan anda bersyukur juga tadi salat maghrib dapat jemaah dengan Imam Muhammad. Sudah. Ya Rab. Okey, mungkin sampai di situ saja malam ini. Segmen saya memang kena bully lah malam ini. Ada host tak datang, saya kena jadi host. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.